Betul ke bihun sup ni antara tarikan di rumah terbuka ni? Betul lah. Tapi memang betul lah kerana ini satu menu yang sangat sedap. Menu bihun sup daging utara bersama dengan Cik Khalid kita. Betul ke ini antara kegemaran rumah terbuka ni, bihun sup utara betul, ni? Betul. Banyak tempahan yang kita terimalah untuk apa? Untuk bulan puasa bulan puasa dan juga Syawal. Tapi Cik Khalid, apa yang membezakan bihun sup utara dengan bihun sup lain? Yang ni maknanya dia pekat sikit, dia macam sup mamak tu. Dia sedap sikit tu. Kalau macam biasa cair kan, yang ni ada rempah, ada apa ni macam kita ni. Tapi warna dia pun taklah pekat sangat, tapi jenis-jenis juga okey. Tapi ada sebarang rempah rahsia ke untuk sup utara yang sedap ni? Kita beli apa rempah sup adabi tu kan. Yang macam kari tu. Kita tumis jadi macam nilah. Dia akan jadi macam ni kan. Ada bila tu okey kita masak macam ni lah. Kita campur sikit-sikit kan. Dan dari segi daging dia pula Cik Khalid, mungkin boleh kongsikan apa yang sedap dimakan untuk bihun sup utara ni? Dia ni daging ni kita masak ni kita kena bubuh garam sikit baru dia sedap dagingnya. Maknanya bergaul dengan garam dulu? Garam dulu baru kita rebus kan. Jadi baru dia sedap. Tapi saya bila tengok bihun sup ni, okey, kalau katalah buat rumah terbuka dan ada jemputan ataupun ada nilah yang perlu kita sediakan tu, selalu memang menjadi kegemaran. Dah berapa banyak selalu habis tu kalau pergi rumah terbuka? Maknanya kebanyakan datang 80% lah akan makan bihun sup. 80% lah. Pasal kebiasaan kita tengok nasi biryani dan lain-lain. Ada laksa. Tapi bihun sup ni cukup istimewa. Okey, tapi kan Cik Khalid, orang katakan bihun sup ni kan dia punya yang menambahkan kick bihun sup utara daging ni juga. Dia punya sambal hitam tu. Sambal hitam. Dia punya apa tu, cili pedas hitam cili tu kan. Pedas, itu apa sebenarnya bumbu dalam ni yang membuatkan cili hitam tu sedap? Maknanya kita bubuh ni lah, bubuh kicap sikit dan bubuh garam sikit. Lepas itu cili sikit. Itu yang sedapnya tu. Okey, kebiasaannya bihun sup utara ni orang kata warna dia ke? Dia punya bihun ni warna kuning. Kan? Dia putih yang ni. Yang ni putih lah. Yang ni putih. Tapi sebenarnya tak ada beza lah, dia warna saja. Warna saja. Dia kalau yang putih tu dia punya kuah dia cair. Kita punya pekat dia kena apa? Dia kena orang panggil putih lah. Macam tu. Itu sebab di antara yang sedap kita. Kita punya ni sedap apa sebab tahu kita apa? Dia punya pekat macam mamak tu. Cukup makan cukup sedap. Cukup Cik Khalid, cukup saya. Tak masalahnya. Saya ni Cik Khalid. Cik Khalid asyik kata pekat kan. Main saja cuba dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tengok Ayana eh. Memang pekat dan sedap. Ya ke? Gegam pula saya tengok dia makan seorang. Tapi Cik Khalid, mungkin Cik Khalid boleh kongsikan antara social media yang ada? Boleh. Silakan. Macam mana? Instagramnya. Saya panggil dikawahcatering.com.my. dikawahcatering.com.my. Ini hanya di Instagram ya? Mungkin kalau katalah masih orang ramai yang minat buat rumah terbuka atau sebarang masjid, berapa lama mereka perlu buat tempahan ke? Seminggu lah sebelumnya. Seminggu. Kalau esok tak sempat, Tapi Kak Farid, ni saya tengah makan kambing. Saya nak makan kambing ni. Kalau tengok. Tapi nampak sangat dia tak sabar ni.